Jangan-jangan itu tali pocong lagi, Maya. Campur, saya pengen tahu saya mau kemana. Dan ini bawa-bawa apa namanya bodyguard-bodyguard seperti ini. Tanya aja. Ya, ya. Ya udah, di mana itu rumahnya itu? Apa tempat pertapaannya itu? Enggak, tadi kesana. Kesana. Enggak, ini masalahnya gini. Kalian ini mempunyai otak yang licik. Karena ilmunya Abah Suta itu emang luar biasa. Kemarin. Oke, ayo. Kita mari. Dan ini nih. Kata Abah juga seperti ini nih. Udah Madurukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di asma, di suhu, di kepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812-1468-4098. Terima kasih. Bukan ini Mariam ini? Iya, betul. Mau kemana? Mau ke pasar. Mau ke pasar? Iya. Kenapa emang? Gak apa-apa. Kenapa emang nanya terus? Enggak, saya mau ke rumah Ki Suta. Gak ada di rumah dia. Kemana dia? Saya ada perlu. Gak tahu. Mbak kan istrinya Mbah Suta kan, benar? Iya benar. Ini mau kemana? Mau ke pasar. Masa mau ke pasar malam-malam begini? Jangan-jangan mau ngegali kuburan buat ya, ritual. Mau kemana kek? Mau ke pasar, mau ke kuburan, terserah saya. Cuma yang jelas ini jawabnya, karena saya ada perlu dengan Ki Suta. Hei, kamu mau ngapain? Kamu siapa? Saya anak buahnya. Saya ditugaskan Ki Suta untuk pengawalnya. Mungkin pengawalnya yang jawab kali ya. Ki Sutanya ada nggak? Nggak ada. Di rumah. Terus ini Nyi Maria malam-malam mau ke pasar mau ngapain? Ya mau kemana ke? Gak usah ikut campur. Oh, gak usah begitu. Tanya-tanya. Mau kemana ke saya? Terus gimana saya ada perlu dengan Ki Suta? Kemarin sudah janji mau ada ketemuan sama dia. Entar rumahnya aja. Jangan-jangan itu tali pocong lagi, Maya. Habis ngegali kuburan. Itu bawa tali pocong. Kenapa bukan? Pengen tahu aja ini mau apa? Bisa nggak dilihat? Nggak boleh. Nggak boleh. Tuh kan curiga saya ini, kan Mbah Suta itu kesaktiannya dari kayak gitu sesat. Iya, gerak geriknya dia udah lain. Masa ke pasar jam segini mau ngasih ke pasar ya? Mau kemana? Kuburan, mau ke mana ke? Mau ke kali, nggak usah ikut campur. Terus gimana ini ke? Mana ini Aki? Kamu ada keperluan apa? Kemarin kan saya sudah janji mau ke rumah dia ada perlu. Enggak gini Mbak ya, Ibu Mariam, masalahnya kemarin itu saya ini belum kelar sebetulnya. Jadi otomatis untuk sekarang ini, hari ini saya akan ke tempatnya juga atau ke rumahnya Ibu gitu. Kenapa Ibu ini malam-malam seperti ini, ya mau kemana dan habis dari mana gitu. Loh, saya gitu. Pengen Hah? Tahu mau kemana. Gitu, kayaknya habis bener-bener nyambil tadi pocong ini. Pengen ketemu lagi, enggak masalahnya bukan kalah. Itu waktu, itu bukan kalah. Cuma itulah, Abah kasih malah kita lebah ngemprutnya doang taki Abah Suta itu. Aduh, enggak kuat lihatnya gitu. Hah? Udah, gak usah ikut campur. Gak usah pengen tahu saya mau kemana. Dan ini bawa-bawa apa namanya bodyguard-bodyguard seperti ini tujuannya atau mau ngebimbing Ibu gitu. Iya. Emang kenapa? Berarti ini anak buahnya ya. Mbak Suta kan istrinya banyak. Mbak Mariam ini istri keberapa?
Saya lupa kemarin. Istri pertama. Istri pertama. Oh, kirain mana enggak ikut? Ada. Kenapa emang? Maksudnya ada di rumah lagi ngapain? Enggak tahu enggak lagi ngapain dia. Kan saya lagi di luar. Kan janjinya malam ini mau ketemu gitu. Kok enggak tahu gitu istri, apalagi mbak istri pertamanya gitu. Karena ini rombongan apa penasaran ya untuk berantas dukun seperti Ki Marsuta Kesrek itu ya. Makanya sekarang ini sama Abah mau di taubatkan gitu. Kayaknya enggak bisa itu, bakalan mempan. Berarti kuat juga ya itu Ki Marsuta itu. Iya, bakalan mempan itu ya. Dia. Hebat ya, pantas ini. Seperti bodyguard-bodyguardnya aja seperti ini, luar biasa tuh. Wah. Terus gimana kelihatan kemarin? Iya. Abah yang kalah. Sama gimana perjalanan kita lanjut, Ki? Lanjut, lanjut. Udah kepalang basah, kepalang tanggung kita. Iya. Gimana kalau diantar aja ke rumah Mbah Suta? Boleh. Mbah Sutanya lagi ritual di mana ini, ngomong-ngomong takutnya mau memperdalam ilmu lagi, namanya mau tarung kan sama pasukan kita ini, pasukan merchant ini. Jadi kayak bahasa jadi di Gunung Salak, di Gunung Salak. Ya udah, di mana jalannya, kemana ini? Ya ke sana yuk. Oh, ke sana. Ya udah. Ya udah, kalau gitu kita balik lagi coba. Ini sama bodyguard-nya ikut semua? Ikut. Kenapa dia? Apa gimana? Enggak, ntar. Ini bodyguard-nya ini kayaknya mau ya ada perlawanan juga gitu tapi ya, gitu. Tapi enggak apa-apa kita ikuti aja dulu, yang penting kita hati-hati aja dulu. Takutnya akan licik juga ini. Iya, maksudnya kan permainan itu. Permainan otomatis Mbak Suta itu ilmunya tinggi sekali gitu. Gitu. Itu benar lagi di luar rumah Mbak, siapa namanya? Mbak Suta. Mbak Sutanya. Iya benar. Sebenarnya Mbah Suta itu, Mbah Suta nih suami ibu ada di rumah apalagi tapa apalagi di mana? Lagi tapa dia. Oh, lagi tapa. Berarti kita mau cari ke pertapaannya. Iya. Ke tempat pertapaannya. Benar enggak bohong gitu? Benar, ngapain bohong? Terus istri-istri yang lain kemana itu? Kan istrinya banyak. Ya istrinya ada. Di rumah. Iya. Ya udah coba. Mbah Sutanya enggak ada. Kita temuin Mbah Sutanya aja. Ya ayo. Ya udah, di mana itu rumahnya itu? Apa tempat pertapaannya itu? Enggak, tadi ke sana. Ke sana. Enggak, ini masalahnya gini. Ini bodyguard-nya ini karena takut ada permainan yang licik gitu. Mbah Suta udah itu ilmunya itu tinggi sekali gitu. Makanya ini harus di gimanain dulu ini bodyguard-bodyguard-nya ini kan. Gimana, Mbak? Ayo. Ayo siap. Tolong anter ya, Mbah Sutanya ada di tolong. Situ. Wah, jauh juga ini ya tempatnya. Wah, luar biasa. Dah, sini cukup, coba gimana ini? Bodyguard ini ya, bodyguard Mbah Suta atau bodyguard istrinya Mbah Suta ya. Coba kalian ini untuk mendampingi Ibu Mariam ya, istrinya Mbak Suta ya, atau Abah Suta ya. Nah, kemungkinan takut nih, takut Abah ini, kalian ini mempunyai otak yang licik karena ilmunya Abah Suta itu luar biasa. Kemarin itu Abah sampai kewalahan gitu. Makanya kalian ini, nah, otomatis mau menjebak Abah dan Kimercon juga gitu. Eyang Suni. Tidak, itu tidak. Tidak. Kalaupun itu tidak, enggak ya. Mungkin Ibu Mariam ini istrinya Mbah Suta ya. Didampingi seperti kalian ini. Saya sudah ditugaskan. Tuh, gitu saya kan. Saya sudah ditugaskan. Karena Ibu Mariam ini mau ke pasar. Gitu. Takut ada apa-apa kan ini, cewek. Ya. Ya udah, sekarang jangan banyak bicara, antar Eyang ke kita. Mau ngapain dulu? Kemarin sudah ada perjanjian sama dia ketemu. Dia tidak ada di rumah. Tunggu dulu. Di mana Nyi? Dia tidak ada di rumah. Oh.
hajar ini. Preman suruh hajar. Wah, mau menghajar kan? Gimana? Kata Abah juga seperti ini kan? Ya, itulah kelicikannya. Mau aja lu kejebak. Bodoh kalian. Tuh. Ngelunjak ogi anak buah si Makuta. Bener-bener, memang bener-bener. Ya udah kita hadapin. Ya, coba untuk ayo, yang suruh. Di sini tempatnya. Di mana? Di situ aja. Ayo. Yuk. Ayo. Gitu. Nah, di sini. Ya udah. Oke. Ayo, di mana? Itu kan kelicikan dia kan? Seperti itu. Oke. Okay. Ayo kita akan ikuti okay. Kita. Seperti ini ya mereka. Pengen ketemu kan? Eh, iya. Pasti yuk, itu mah pasti. Aja. Pasti. Kalau pengen ketemu Mbak Suta. Tanya pengen ketemu. Oke, ayo kita mari. Di mana ini? Di mana? Dan ini nih, kata Abah juga seperti ini nih. Udah sinis seperti ini, udah pasti mereka itu ada akan mengadakan perlawanan. Nih, udah pasti ini nih, seperti ini. Ya Tiki. Karena ini satu-satunya pasti dia akan menyerang. Ya udah itu hajar aja tuh kan hajar aja baik. Ya udah mat udah lawan aja biar dah kapok. Allahu Akbar. Ayo, siapa lagi? Kalau mampu. Racit. Ayo, maju. Satu-satu, ayo. Allahu Akbar. Ini satu lagi, ini nih remannya ini. Iya, siap. Ayo. Ajar, jadi. Kuat bener. Bener. Bener ini mas satu nih. Apalagi lumayan tinggi. Tinggi ini dia. Bantu yang. Ayo coba bantu. Ayo. Udah. Berdua. Pulang aja sih. Hebat. Itu kelicikan Mas Suta itu. Hebat. Pada tepar semua, ha? Mereka bangun lagi. Yakin tuh. Hebat. Itulah keajaiban ilmunya Mbah Suta ini. Kami belum kalah. Kami belum menyerah. Ilmu kami masih kuat. Kalian tidak akan bisa mengalahkan kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Ayo kita keluarkan ilmu. Ayo kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali tujuh baru harus dibimbingan ini nih, ha? Apa kita hidupkan kembali? Sadarkan terus kita dia. Disadarkan, ha? Nganter. Iya, biar nganter ke tempat Abah Mas Suta ya. Ya udah. Cabut dulu ilmunya. Paling dicabutin dulu ilmunya
kuluk-kuluk Nabi daun tengkulak Nabi Sulaiman isuk-isuk memuluk minyak daun sanjak kajing paes jalan cagur tusaku maha enggak suruh tobat aja suruh pulang ya. Ampun gimana ampun. Ampun sekarang saya mau tanya ampun. Ikut masih mau ikuti Mbah Suta atau mau pulang ini pulang aja sudah. Pulang aja sadar aja ya sadar ya karena kasihan apa ini kasihan sama kalian ini daripada tersesat lebih baik ambillah jalan yang benar ya, nah, ya, ya. Gitu ya udah sekarang pulang mau pulang-pulang atau mau nganter Abah dulu ke tempatnya Abah Marsuta atau hayo kita ikutin kami tidak berani kenapa itu masalahnya kami lebih takut dikutuk takut ilmu-ilmu kami habis Ki gimana ini ya, ya terus, sudah kalau begitu pulang aja kira-kira kamu tahu enggak tempatnya ini Ki Marsuta ini enggak kita nanya-nanya sama tetangga-tetangga yang tahu di situ gitu ya wah gimana ini Ki nah ini ada kayaknya nih, bebas wah jadi udah tobatin mereka udah tobatin ya mudah tobat kemana istrinya tadi itu kami tidak tahu kami tidak tahu dia menghilang kayaknya pasti ke rumahnya ini kayaknya kita harus samperin aja ke rumahnya kayaknya ini kalian cari saja di depan nanti terasa auranya auranya ya udah masuk kampung sesat rumahnya tidak jauh dari sini ya betul itu ya udah dicabutin Pak Imunya udah yuk kita ayo kameramen kita ikutin mereka nih tempatnya Abah Marsuta ya emang aura kampung ini auranya aur-auran aur-auran banyak mistisnya di sini nih benar-benar itu ada ibu-ibu mungkin ditanya tahu rumahnya Mbah Suta enggak itu ya